Ya, Rugged Mania, jumpa lagi bersama saya Mr. T dalam channel Rugged ID, channel yang memberikan informasi seputaran dunia rugged style, perdeniman, boots, dan banyak produk-produk manly atau gentleman tentunya. Ya, Rugged Mania, kali ini kami dari tim Rugged ID ingin sharing pada teman-teman seputaran perdeniman, ya, yaitu denim yang ingin kita lihat kali ini dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sisi historis. Historis yang ingin kita lihat dari Japan denim dan American denim. Nah, untuk itu, untuk Japan denim di sini ada produk Iron Heart dan American denim di sini ada Mr. Freedom. Untuk itu, pantengin terus, simak terus pembahasan kita, jangan sampai terlewatkan di channel yang mencerdaskan kita semua. Strike to the point. Mungkin biasanya kita kalau review produk itu biasanya part per part gitu ya. Nah, kali ini kita ingin coba dengan style yang berbeda ya. Yaitu kita ingin lihat dari sudut pandang historis. Berbicara tentang historis, tentu kita berbicara juga tentang legacy ya. Legacy, karena ini terinspirasi dari sebuah film di Amerika ya. Film Amerika. Nah, di sini menarik. Jadi, seorang ayah itu dia meninggalkan legasinya berupa jam ya, jam Rolex. Jadi jam Rolex itu ditinggalkan oleh orang tuanya itu buat anaknya itu sebagai istilahnya peninggalan, dan dari jam itu memiliki story gitu. Jadi sehingga ketika ayahnya meninggal, walaupun orang yang sudah tidak ada, tapi dia bisa merasakan cerita-cerita ayahnya ketika menggunakan jam tersebut. Di sini kita juga ingin melihat historis dari denim tersebut ya. Mungkin selama ini kita sudah tahulah tentang produk denim. Banyak produk-produk denim yang diklaim sepihak gitu. Ini misalnya Japan denim, ini American denim, tapi kita tidak tahu historis dari Japan denim itu seperti apa sih? Karakter dari American denim itu seperti apa? Nah, di sini kita ingin mengulik ya, mengulik lebih dalam tentang kedua brand denim tersebut. Oke, langsung saja nih ya, biar nggak berputar-putar gitu ya. Nah, di sini kita perlu tahu ya, pertama terkait dengan denim. Sebagaimana kita ketahui bersama tentunya, untuk denim itu sendiri memang pionirnya itu dari Amerika ya, pada tahun 1873, yaitu tentunya dari Levi's ya. Itu merupakan pionir denim dunia. Itu awal mula dari American denim. Kalau kita baca-baca sejarah ini, sejarah-sejarah denim, itu denim itu memang awalnya untuk pekerja gitu kan. Jadi memang dirancang dengan durability yang sangat bagus itu untuk awalnya denim. Kemudian ini dengan perkembangannya perdeniman sekarang, tentu kita lebih sering mendengar denim-denim Japan gitu ya. Japan denim daripada American denim. Di sini kita bisa lihat untuk American denim yang pertama, brand Mr. Freedom. Brand Mr. Freedom ini merupakan made in USA ya, Los Angeles, California. Kalau kita baca di websitenya dan kita simak dari sejarah dari Mr. Freedom ini, Mr. Freedom ini perancang busana dari Mr. Freedom ini bukan orang Amerika, tapi dia orang berkebangsaan Prancis yang tinggal di Amerika, di Los Angeles, California ya. Dan dia terinspirasi untuk produk-produk dari Mr. Freedom ini, dia terinspirasi dari produk-produk vintage. Memang untuk dari segi style, American denim ini lebih unggul. Karena memang awal mula brand denim itu tadi kita ceritakan di awal adalah dari American. Puncaknya style yang dia ikuti dari Mr. Freedom itu adalah style-style pada tahun 1960-an. Itu sangat menginspirasi dari Christopher Loiron. Itu adalah nama dari perancang Mr. Freedom ya. Tentu dari segi tampilan kita bisa lihat, ini dari tag-nya saja ini terlihat ya. Jadi dia memang terinspirasi dari tahun 1960 ya. Ada gambar jaket Ramones, kemudian denim dan sepatu boot. Ini sepatu boot-nya kalau kita lihat siluetnya seperti Red Wing kayaknya ya. Ya, mungkin kali aja dari Red Wing, tapi kita nggak tahu ya pastinya. Untuk dari segi karakter dari brand produk dari American denim itu memiliki karakter. Pertama kita bisa lihat dari segi pewarnaan ya. Untuk pewarnaan dari American denim itu cenderung memiliki warna yang kalau hasil fading nanti dia memiliki warna kontras yang konsisten. Artinya dia fadingnya itu tetap tidak terlalu tidak kontras untuk American denim. Itu memang karakter dari denim dari Amerika. Dan kemudian untuk bahannya, bahan yang dibuat juga dari American denim itu berbeda dengan Japan denim ya. Nanti kita juga akan bahas tentang Japan denim. Oke, kemudian untuk histori dari Japan denim, sebagaimana kita ketahui kalau kita baca buku sejarah dari Japan denim itu,
Nah, awal mula perkembangan denim di Jepang itu diawali pada tahun 1950-an ya, tepatnya setelah Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1950-an itu banyak peninggalan pakaian-pakaian denim atau pakaian militer dari tentara sekutu, yaitu Amerika di Jepang. Sehingga para pemuda di Jepang waktu itu mulai tertarik dengan fashion-fashion dari peninggalan tentara sekutu. Sehingga Jepang mulai mempelajari dan mengakuisisi lah istilahnya, tapi dia sedikit memodifikasi dengan culture dari Jepang itu sendiri. Kita bisa lihat awal mula perkembangan denim di Jepang itu ketika ada industri denim, tepatnya di Okinawa pada tahun 1970. Itu brand produk denim pertama Jepang itu bernama Big John, lahir di Okinawa. Nah, di situ awal mula perkembangan denim hingga berkembang pada tahun 1979, kemudian ada Okinawa 5 gitu ya, nama grupnya, istilahnya grup perdenimannya ya. Di situ lahirlah brand-brand yang seperti Studio The Artisan, Japan Blue gitu ya, dan banyak produk-produk Japan lainnya seperti itu. Itu dari segi historis. Dan ternyata kalau kita baca lagi sejarah perdeniman Jepang itu, untuk pewarnaan Jepang ini lebih unggul ketimbang dari American denim. Itu ada sejarahnya. Nah, sejarahnya itu ternyata Jepang itu dari segi pewarnaan mereka telah ada teknik-teknik pewarnaan itu. Mereka itu telah ada sejak zaman Edo atau istilahnya zaman-zaman kekaisaran dulu ya, kekaisaran Jepang sudah ada teknik pewarnaan. Nah, jadi pewarnaan yang mereka gunakan biasanya pewarnaan alami atau biasa kita kenal sekarang pewarnaan indigo gitu ya. Tapi dahulu Jepang itu menggunakan pewarnaan bukan untuk denim, tapi mereka menggunakan pewarnaan itu untuk pakaian-pakaian kimono mereka. Makanya kita ketahui untuk produk denim pewarnaan Jepang itu terkenal dengan warna kontrasnya. Jadi seiring berjalannya waktu atau istilahnya evolusi waktu ya, produk denim Jepang itu untuk hasil fadingnya itu lebih kontras ketimbang dari produk denim Amerika. Dan dari segi tekstur ya, kita masuk sedikit ke perbedaannya Japan dengan American denim. Kalau Japan denim itu kalau teksturnya dia cenderung lebih kasar ya, atau istilah anak denim itu lebih slabby gitu ya, lebih slabby dan dari produk Amerika. Dan itu memang karakter dari Japan itu sendiri. Kemudian keunikan lagi dari Japan denim itu dia lebih detail. Kalau kita lihat detail-detail dari denim itu mungkin kita sudah pernah bahas di produk-produk Japan denim ya, teman-teman bisa lihat detail-detail dari produk denim Jepang itu lebih mencolok ketimbang dari Amerika. Kemudian kita bisa lihat keunggulan dari Japan denim itu, Japan denim dan American denim itu tidak hanya istilahnya pengklaiman sepihak dari brand kedua tekstil tersebut ya. Jadi mereka membuat produk itu berdasarkan riset. Jadi memang mereka tidak menghabiskan biaya untuk marketing terlalu besar, tapi mereka menghabiskan banyak biaya untuk melakukan riset, untuk menguji ketahanan produk ini sampai berapa lama dan ketahanannya seperti apa dan digunakan untuk apa. Jadi untuk Japan denim terutama ya, untuk Japan denim seperti yang kita lihat di sini, ini ada brand Ironheart. Jadi brand Ironheart sendiri, mereka berani mengklaim bahwa Ironheart ini adalah spesialisnya motorcycle. Kenapa berani mengklaim spesialis motorcycle? Karena itu tadi, berdasarkan riset. Untuk riset itu telah dilakukan oleh ownernya dari Ironheart, yaitu Haraki-san. Dan dia awal mulanya adalah sebagai top management di Edwin Jeans. Edwin Jeans merupakan denim Amerika ya. Dia tentu sudah memahami produk dari Amerika. Makanya dari itu dia membuat suatu produk sendiri yaitu Ironheart dengan karakternya yaitu spesialis motorcycle. Karena dia terinspirasi dari gaya motoran orang-orang Amerika. Sehingga di Jepang pun masih cocok dia bawa style seperti Ironheart itu. Dan Ironheart ini bisa menjawab kebutuhan teman-teman yang biasa suka riding ya, terutama anak-anak moge ya, motor besar seperti Harley, Triumph ya, seperti itu. Karena biasanya untuk motor-motor yang memiliki CC lebih besar ya, cenderung memiliki panas yang tinggi ya. Makanya kita butuh istilahnya keamanan buat diri kita sehingga kita nyaman dalam berkendara. Ini bisa menjadi solusi buat teman-teman. Dan buat teman-teman juga sebenarnya dalam memilih pakaian denim
gini, ini sedikit saran ya dari kita tim Rugged ID, karena banyak juga nih yang bertanya ke kita biasanya ke tim Rugged. Nah sebenarnya teman-teman dalam memilih pakaian itu haruslah disesuaikan, harus disesuaikan dengan kebutuhan ya, itu yang paling utama. Baik untuk ketebalan os sebenarnya itu bisa disesuaikan untuk berdasarkan kebutuhan teman-teman Rugged Mania ya. Kadang-kadang kan ada tuh istilah anak-anak denim itu pinginnya ucal nalu bisa berdiri enggak gitu kan. Ya sebenarnya bukan masalah berdiri atau enggak gitu ya, tapi itu sesuai enggak dengan kebutuhan. Misalnya kita pakai yang bisa berdiri, itu tentu ya biasanya osnya lebih tinggi ya, misal 25 os seperti itu. Tapi aktivitas teman-teman itu untuk aktivitas harian itu sebenarnya tidak worth it karena terlalu memaksakan diri ya. Artinya ketika kita pakai tentu bagian selangkangan kita akan enggak enak banget ya, tergantung kondisi tubuh lah ya. Itu harus disesuaikan. Kalau untuk daily tentu kita harus menyesuaikan dengan bahan denim dengan ketebalan 12 atau 14 os, itu bisa sangat worth it dan itu terkait dengan style harus mengikuti dengan kebutuhan. Oke, okay, back to Mr. Freedom atau American Denim ya. Mr. Freedom ini unik karena bisa kita bilang denim yang revolusioner ya, karena persilangan ya, perancangnya itu Amerika tapi untuk bahan denim yang digunakan dari Jepang. Jadi persilangan seperti itu ya jadinya dia. Untuk stylenya menggunakan style American tahun 1960-an. Pertama kita lihat untuk Mr. Freedom ini, bahannya ini 50% katun dan 50% menggunakan serat tebu, yaitu bahan ini didapat dari sugarcane atau dari Jepang ya. Kemudian untuk Iron Ironhead ini untuk seri yang ada di hadapan kita ini serinya IH301S. Di sini ada tulisannya 18 OD, jadi 18 overdyed. Kalau kita lihat secara seksama warnanya ini hampir sama ya. Rugged Mania dari kedua brand denim ini, baik Mr. Freedom ataupun Ironhead, kedua brand denim ini tentunya memiliki karakter dan ciri khas masing-masing ya. Jadi memang baik itu dia berasal dari American denim maupun Japan denim, tentunya setiap produk yang mereka hasilkan akan memiliki karakter dan ciri khas masing-masing ya. Untuk Mr. Freedom, kalau lihat Mr. Freedom pasti kalau dari Arcweight-nya itu ciri khasnya biasa ada huruf M seperti ya, seperti Arcweight M itu merupakan ciri khas dari Mr. Freedom. Nah untuk karakter style yang diusung oleh Mr. Freedom itu biasanya cenderung kepada style klasik vintage tahun 1960-an. Jadi mereka lebih cenderung pada style vintage untuk tahun 1960-an. Kemudian untuk Ironhead ini kalau kita lihat dari segi ciri ya, ciri khas Ironhead pasti ada huruf W, biasanya di bagian pocket di bagian belakang itu ada huruf W seperti ini, dan kemudian dengan arcweight yang khas di bagian back pocketnya ya seperti ini. Seri IH301S ini kolaborasi dengan denim store ya, yang bernama Self Edge. Nah, itu merupakan salah satu denim store Self Edge di Eropa ya. Karakter style yang diusung oleh Ironhead itu memang karakter style para rider ya tentunya, karena memang Harakisan itu desain awalnya itu adalah mengikuti style atau untuk menjawab kebutuhan para rider motorcycle di Amerika atau seluruh dunia. Itu style yang diusung oleh Harakisan atau Ironhead. Untuk segi price ya, untuk price dari kedua brand ini yang ada di hadapan kita ini memang kalau dari segi price dibanderol dengan harga sekitar 5 jutaan ya, dan itu harganya cukup lumayan ya dibandingkan dengan harga brand denim lainnya ya. Tapi dengan harga 5 jutaan kita bisa mendapatkan kualitas yang diberikan oleh kedua brand ini dari Mr. Freedom maupun Ironhead dengan kualitas yang sangat worth it ya, karena itu tadi kedua brand ini telah melakukan riset ya dari segi bahan yang digunakan. Mereka telah tahu untuk hasil fadingnya seperti apa, kemudian ketahanannya seperti apa. Maka tentunya buat para denim hunter, saya rasa untuk price tidak menjadi suatu permasalahan, tidak menjadi suatu problem ya. Karena yang dicari adalah suatu taste gitu ya, suatu taste sehingga suatu produk, kedua produk ini menjadi cocok untuk dimiliki buat para denim hunters tentunya. Oke, Rugged Mania, dari perbincangan kita tadi, Japan denim setidaknya sekarang itu lebih digandrungi oleh para denim hunters ketimbang dari American denim. Dan dari data atau dari referensi yang kita dapatkan, alasan mengapa Japan denim lebih unggul atau lebih digandrungi oleh
denim hunters daripada American denim. Tidaknya ada 3 aspek yang menjadi Japan denim itu lebih digandrungi. Yang pertama dari aspek pewarnaan ya. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi di awal bahwa pewarnaan itu Jepang itu lebih unggul karena memang mereka telah paham teknik-teknik pewarnaan sejak zaman dahulu, bahkan ya sejak zaman kekaisaran Edo gitu ya. Lebih unggul Japan denim. Sehingga memang pewarnaan-pewarnaan denim Jepang itu lebih menarik sehingga warna hasil fading yang diberikan lebih diminati oleh para denim hunters. Dan yang kedua itu dari segi tekstur. Tekstur untuk Japan denim itu cenderung lebih slabby atau istilahnya lebih kasar timbang American denim. American denim permukaannya lebih halus. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Japan denim lebih unggul atau lebih diminati oleh para denim hunters karena memang detail-detailnya itu sangat menarik ya. Seperti untuk brand Ironheart itu sendiri, itu kita bisa lihat detail yang membedakan Japan denim seperti Ironheart ini, dia memiliki karakter untuk bahan denimnya itu memiliki kerapatan yang lebih padat sehingga bisa menjawab kebutuhan para rider seperti Harley Davidson dan lain-lainnya. Jadi itu salah satu detail yang membuat Japan denim itu lebih digandrungi ketimbang dari American denim. Tapi dari sini juga kita tidak bisa menjudge ya karena ini terkait dengan selera. Jadi buat denim hunters atau rugged mania mungkin punya selera yang berbeda, itu tidak ada masalah. Tapi karena data yang kita sampaikan adalah hasil akumulasi dari kebanyakan pecinta denim tentunya ya. Oke, semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat buat para denim lover dan tentunya rugged mania. Oke, rugged mania, sedikit informasi. Kami dari Rugged ID dan Red Wing J3 Company sedang melakukan hiring terkait dengan konten kreator, khususnya wanita berusia 20 tahun sampai 35 tahun. Dan yang pastinya tidak terikat pekerjaan dengan institusi manapun. Kemudian paham terhadap perkontenan TikTok, YouTube, dan pastinya di dalam dunia fashion, rugged style. Untuk detailnya bisa dibaca di kolom deskripsi atau WA admin, email di kolom deskripsi tadi. Oke, Rugged Mania, see you next time in the next moment. Terus berkarya dan jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.